Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya untuk kelas 12 ya, soal ujian nasional tentang turunan fungsi. Soalnya begini, turunan fungsi. Jadi ini soalnya mungkin ini agak silau ya. Jadi ini 4x kuadrat, kurung pertama ya, ada dua kurung, 4x kuadrat min 12x yang kurung pertamanya dikali yang kurung kedua x plus 2. Kemudian soalnya begini ya, terpisah. Ini gimana cara menurunkannya? Ya karena ini terpisah, kita kalikan saja, kita kalikan. Jadi ini yang depan dikali yang depan. Jadi karena terpisah, kita satukan, itu kita satukan, menyatukannya dengan cara dikalikan ini. Yang depan dikali yang depan, yang depan dikali yang belakang, yang belakang dikali yang depan, yang belakang dikali yang belakang. Jadi ada 4 perkalian, ada 4 perkalian. Yang ini dulu, depan kali depan, 4x kuadrat dikali x. X kuadrat 4 kali, di sini ada angka 1 ya. 4 kali 1, 4. X pangkat 2 dikali x pangkat 1 jadi x pangkat 3. Di sini pangkat 1. Dijumlahkan pangkatnya jadi pangkat 3. Kemudian yang depan dikali yang belakang, 4 kali 2 plus 4 kali plus 2 plus lagi 4 kali 2 8, x kali x kuadrat, ya x kuadrat ditulis 2 lagi. Ini agak geseran. Belakang kali depan min kali plus min. Ini ada angka 1, ingat tadi 12 kali 1, 12. X kali X 1, 1, jadi X nya pangkat 2. X nya pangkat 2. Terakhir min kali plus lagi min 12 kali 2, 24 kali X 24X. Kita selesaikan ini, kebetulan ada yang sama ininya, x kuadrat, x kuadrat. Gimana cara menyelesaikan ya? Ini anggap saja x kuadratnya kita kasih nama jambu. Ini jambu, jadi jangan bilang x kuadrat, jambu. Ini supaya berpikirnya ya. Ini jambu, jadi punya 8 jambu. Min itu utang, ingat. Utangnya 12 jambu. Dibayarnya 8 jambu. Ini nggak ada temannya, tulis lagi. Utang 12 jambu, dibayarnya 8 jambu, jadi utangnya 4 lagi. 4 jambu lagi, utang 4 jambu lagi. Gitu. Ini juga ada temannya, tulis lagi 24x. Nah inilah, jadi soal yang terpisah begini, ini soalnya. Ini soalnya. Ini soalnya. Sekarang kita lihat turunannya, turunannya f aksen atau turunan pertama aksennya cuma 1. F aksen kalau turunan kedua 12 aksen. Di sini ya 2 gini. Karena ini cuma turunan pertama ya, 1. Cara menurunkannya gampang ya. 3 kali 4. Jadi kan ini turunan, 3-nya turun. 3-nya turun ketemu angka 4. 3 kali 4, 11. Dikalikan ya, 3 turun ketemu angka 4, 3 kali 4, 12. Karena ini turunan harus lebih rendah lagi kan, ini x pangkat 3 nih. Harus lebih rendah lagi, dihilangkan 1 x nya. Atau pangkatnya sebenarnya dikurangi 1 ya. Atau cara mudahnya, ini x nya ada 3, dihilangkan 1, tinggalnya ada 2 lagi. Yang depan selesai, yang tengah 2 sama 2 nya turun, ketemu angka min 4. 2 kali min 4, min 8. Seperti tadi, ini X-nya ada 2. Tinggal dihilangkan 1, tinggal 1 lagi. Nah, gitu. Kemudian, yang berikutnya, di sini pangkatnya 1. Ingat satunya nggak ditulis. Jadi kalau nggak ada pangkatnya, ini ada X aja. Nggak ada pangkatnya, ada sebetulnya. Tapi tidak tulis, disembunyikan pangkat 1. Satunya turun, ketemu min 24,
Jadi 1 dikali min 24. Ini x-nya cuma satu-satunya dihilangkan, ya udah nggak ada. Tuh, ini jawabannya 12. Jadi x aksennya turunan pertamanya 12 x kuadrat min 8 x min 24. Bagaimana kalau turunan kedua? Iya, turunan kedua aksennya. Sama caranya. Duanya turun, ketemu 12, 2 kali 12, 24. X-nya ada 2, dihilangkan 1, supaya turun. Supaya makin turun, makin rendah. Tinggal 1 lagi. Ini pangkat 1, 1 kali min 8, min 8. X-nya cuma satu-satunya, dihilangkan 1, udah nggak ada. Yang ini sekarang terakhir, yang min 24, dia nggak punya X. Nggak punya X. Nah, kalau yang nggak punya X, cara gampangnya ya. Udah dia min 24 ini, ya, jadi udah hilang. Ya kan dia min 24 ini nggak punya X. Min 24 ini yang hilang. Itu cara mudahnya. Tapi sebetulnya, penjelasan yang lebih bagusnya, di sini itu sebetulnya ada X. Ada X. Tapi pangkatnya pangkat 0. Pangkat 0. Kenapa di situ harus pangkat 0? Karena di sini ada angka 1. Jadi tadi min, ini penjelasannya, min 24 itu sama dengan min 24 kali kurung ya kali 1. Jadi di sini ada angka 1. Tapi tidak tulis, disembunyikan gitu. Jadi apa namanya? Tersirat apa implisit ya. Jadi nggak kelihatan, ada tapi nggak kelihatan, seperti udara ada tapi nggak kelihatan, cuma terasa aja. Ini penjelasannya, ini ya, pakai garis, ini penjelasannya. Jadi satu ini diganti, si satu yang ini nih diganti x pangkat 0. Kenapa satu diganti x pangkat 0? Karena setiap yang pangkatnya 0 nilainya 1. Setiap yang pangkatnya 0 nilainya 1. Ini mau x pangkat 0 nilainya 1. 2 pangkat 0 nilainya 1 juga. B pangkat 0 nilainya 1 juga. Itu cara mudahnya ya. Jadi sebetulnya ini ada x-nya. Sekali lagi, kita hapus aja. Jadi ini sebetulnya ada x-nya. X-nya itu pangkat 0. Nah, 0-nya kayak tadi turun. 0 kali min 24 0. 0 kan di sini. Plus di sini bebas ya. Plus mungkin bebas. X-nya dikali 0 jadi 0, nilainya jadi hilang. Dikali 0. Hanya di sini dianggapnya langsung dihilangkan aja. Cara mudahnya dihilangkan. Nah, penjelasannya demikian ya. Nah, ini juga mungkin bisa untuk yang kelas 11, kelas 10 ya. Kelas 11 memang materinya udah lewat. Yang kelas 10 mungkin ini sudah jadi tahu. Jadi dari awal udah tahu. Untuk yang kelas 12 ya persiapan untuk ujian nasional. Atau nanti mungkin ke TSS masuk perguruan tinggi ya. Mudah-mudahan ketemu dan ini mudah-mudahan dipahami. Ini misalnya ini kan baru turunan kedua. Misalnya pengen lanjut lagi boleh. Turunan ketiga. Ini 1, pangkat 1 ya, 1 kali 24, 24. Ini enggak punya x, hilang. Lanjut lagi. Turunan keempat. Ini enggak punya x, hilang. 0. Turunan kelima. 0 lagi. Jadi mulai turunan keempat ke bawahnya 0 terus. Gitu ya. Turunan ke-6 0 lagi, turunan ke-7 0 lagi gitu. Nah, ini di badan seterusnya ya, seterusnya sama 0 dan seterusnya sama 0. Tuh. Nah, mudah-mudahan bisa diingat ya, ini tentang turunan. Katakanlah ini turunan pertama ya, turunan pertama, bentuk pertama, nanti ada yang ada pangkatnya yang lebih susah lagi, pakai aturan rantai dari rantai. Nanti dibahas lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih, itu dari Bapak, semoga bisa dipahami ya, ditonton juga ya, jangan sampai hanya komen-komen, tapi ditonton dan dipahami. Kalau nanti ya ditanyakan atau ditulisnya langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.